Cicak di dinding sedang berjalan-jalan. Cicak sedang mencari nyamuk. Lihat, itu ada seekor nyamuk. Cicak segera mengejar nyamuk. Cicak menambah kecepatannya dan mengejar nyamuk sampai ke lonceng. Lonceng jadi berayun-ayun. Cicak ikut berayun-ayun. Nyamuk jadi kaget dan melarikan diri. Cicak berusaha keras pergi dari lonceng. Tapi cicak semakin terayun-ayun kencang. Cicak jadi pusing karena terus terayun-ayun. Akhirnya cicak diam saja. Karena cicak diam, lonceng menjadi diam. Aha, cicak jadi mengerti. Cicak berjalan pelan-pelan supaya lonceng tidak berayun-ayun kencang. Dan akhirnya cicak bisa keluar dari lonceng. Terima kasih.